Assalamualaikum, selamat datang ke Stadium Bandaraya di Pulau Pinang untuk edisi ke-34 saingan Piala FA. Selepas 8 perlawanan 33 gol, namun perseteruan di antara dua negeri berjiran ini iaitu Penang FC dan juga Kedah Darul Aman FC berterusan selepas minggu lalu mereka dipertemukan dalam saingan Liga. Shehzad ke belakang untuk Adib Raup. Cantik pergerakan ini dari Adib ke tengah. Jadi masalah adalah pemain ini iaitu Clayton. Ya, pergerakan yang baik di sini kita nampak adanya free daripada Amir. Larian yang bijak daripada Adib Raup, tetapi hantarannya sedikit lemah. Tengah tandukan. Dari Clayton. Namun lihat bagaimana kualiti hantaran ini kemudiannya naik dari Clayton. Tetapi budak seberang jaya Sheikh Izan telah pun bersiap sedia. Cantik ke bahagian tengah untuk Clayton. Lompatan terus dari Clayton. Setidak-tidaknya ada percubaan dari luar kotak penalti dilakukan. Lompatan kaki kanan dari pemain kelahiran Brazil. Tempat sedikit lepas dari Khairul Azrin. Peluang bagi pasukan Penang. Terlepas satu peluang keemasan yang dimiliki oleh Nabil, tetapi kredit kepada Khairul Azrin. Ya, pergerakan yang baik, keinginan, ketenangan yang ada pada Khairul Azrin dan selepas itu mencari. Bertukar-tukar serangan pada ketika ini. Tidak offside kedudukan Nabil. Peluang bagi pasukan Penang untuk mencari sesuatu. Sekali lagi Kalamullah adalah masalahnya. Untuk separuh masa yang kedua, saya katakan counter attack yang cukup menjadi ditampilkan oleh pasukan bimbingan Akmal Rizal. Ia pergerakan yang baik, hantaran yang baik dilakukan oleh Syabu Kuti, mencari larian dilakukan oleh Nabil Api. Tetapi sekali lagi adanya Kalamullah untuk menggagalkan jaringan kepada pasukan Penang. Sepakan yang akan diambil oleh Sonny Nordin. Dari Sonny Nordin, peluang bagi Kedah. Dan akhirnya Hasbullah Abu Bakar menghasilkan jaringan pembukaan untuk pasukan Kedah. Kualiti sepakan yang diambil oleh Sonny Nordin. Kegagalan untuk Shehzad membaca percubaan yang dilakukan oleh Sonny Nordin. Membuka ruang. Satu follow up yang cukup baik yang dilakukan oleh Hasbullah Abu Bakar. Ya, tendangan, kalau kita lihat kualiti tendangan yang ada pada Sonny Nordin, itulah yang sebenarnya membuatkan jaringan yang terhasil. Dan kita lihat bola itu boleh dikatakan bam dulu di hadapan Seizahan, gagal untuk menangkap atau menolak bola itu jauh. Tetapi keinginan, kesungguhan yang ditunjukkan oleh Hasbullah untuk menjadi orang pertama yang dapat ke bola. Dan akhirnya satu jaringan, satu tapping yang baik untuk memberi kedudukan 1-0 kepada pasukan Kedah Darul Aman. Jadi Hasbullah Abu Bakar memastikan jaringan pertama dapat dihasilkan. Sebelum lagi nampak percubaan-percubaan menarik dari Nur Alef ke belakang dari Fazrul Daniel. Clearance terus dilakukan. Ifan semula kepada Nur Alef. Bijak untuk Fazrul Daniel. Wah, mudah. Tidak ada yang melakukan marking. Saya baru menyebut tentang Asifuah. Kredit kepada Fazrul Daniel dengan hantaran yang saya katakan dalam kedudukan yang baik. Tetapi kredit awal kepada Irfan Zakaria menerusi hantaran yang dilakukan untuk mencari di bahagian sayap terlebih dahulu. Ya, diagonal pass yang baik, akurasi yang baik oleh Irfan Zakaria
Dan selepas itu kedudukan larian yang bijak daripada Fazrul Daniel ke arah half space. Timing of the run juga baik di situ kalau kita lihat. Kalau dilihat, saya rasa sedikit offside. Yep. Jadi tidak disahkan jaringan tersebut. Pada posisi offside. Adib. Masih lagi Adib. Namun tepat ke arah Kalamullah. Ini percubaan dilakukan oleh Adib. Diperlukan oleh Kedah pada ketika ini adalah possession. Ini kad kuning yang ke-6 sekaligus kad merah untuk Fairuz Zakaria. Oh, intention ke arah pemain itu jelas. Yeah. Dan kewajaran untuk kad merah itu selepas dia mengetahui dia mempunyai satu kad kuning. Kad kuning yang kedua dari Akmal ke tengah tandukan. Dan itulah serangan terakhir yang dimiliki oleh pasukan Penang untuk Kedah meraih kemenangan dengan berakhir untuk Kedah menewaskan Penang FC 1-0 jaringan Hasbullah Abu Bakar minit ke-73.